Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dian. Hari ini saya mau buat cake dari buah kiwi. Bahan-bahan yang kita butuhkan 4 kuning telur dan 4 putih telur, 10 gram gula pasir. Ini nanti akan kita campur dengan kuning telur, 20 gram minyak sayur, 45 gram susu cair, setengah sendok teh vanila ekstrak, 45 gram tepung terigu, 30 gram gula pasir. Ini nanti akan kita campur dengan putih telur. Kita juga akan gunakan buah kiwi sebagai toppingnya ya, lebih kurang 1-2 buah. Kita potong bulat tipis. Oke, sekarang kita pisahkan dulu kuning dan putih telur. Selanjutnya, di mangkok kuning telur, kita masukkan gula yang 10 gram. Kita aduk sampai rata menggunakan whisk. Setelah rata, selanjutnya kita masukkan minyak sayur, susu. Kita aduk lagi sampai rata. Kita tambahkan vanila ekstrak dan tepung terigu. Kita aduk sampai licin ya. Setelah licin, kita sisihkan terlebih dahulu. Oh ya, oven kita panaskan terlebih dahulu di suhu 160 derajat Celcius dan kita gunakan loyang ukuran 20x20x4 cm. Jadi itu kotak ya, tapi kali ini saya menggunakan loyang berdiameter 22 cm. Selanjutnya kita mixer putih telur selama 1 menit. Kita masukkan gula pasir secara bertahap. Selanjutnya kita masukkan adonan putih telur ke kuning telur. Jadi pertama kita masukkan dulu, jadi kita bagi 3 kali tahapan ya.
Oke, nih pertama kita masih menggunakan whisk ya. Oke, kita aduk rata dan kedua kita masukin lagi. Kita aduk lagi. Oke. Nih ya teman-teman ya. Selanjutnya adonan kuning telur ini kita masukkan ke mangkok putih telur. Kita masukkan ya. Kita aduk lagi menggunakan whisk. Setelah tercampur rata, kita tuang ke loyang. Selanjutnya, kita ulir-ulir ya dengan tusuk sate supaya dia rata. Dan kita topping dengan buah kiwi. Oke. Selanjutnya kita bake selama lebih kurang 25 sampai 30 menit atau tergantung dengan oven teman-teman. Alhamdulillah kuenya sudah matang. Kita biarkan dulu di loyang lebih kurang 5 menit. Setelah itu kita akan keluarkan dan akan kita cicipi. Kita potong. Ini kuenya sangat lembut sekali. Ya. Kita cicipi ya. Oke, saatnya mencicipi. Bismillah. Kuenya enak sekali. Gulanya pas, tidak manis. Apalagi kalau kita makan bersama ice cream, wow, rasanya pasti lebih nikmat.
rasanya enak sekali. Dicoba di rumah ya teman-teman, buatnya gampang kan? Sampai ketemu lagi di resep-resep Dian selanjutnya. Terima kasih.